mie Aceh goreng daging. Dan itu kacang hijau pakai santan. Selamat pagi. Jadi saat ini gue sedang berada di Jakarta dan sedang menikmati masa-masa liburan gue di sini. Dan di video kali ini gue mau menunjukkan ke kalian apa saja yang gue lakukan hari ini, yang biasanya gue lakukan di Jakarta ini. Dan gue akan juga, mungkin gue akan menunjukkan hal-hal yang gak bisa gue temui dan nikmati di Kroasia gitu. Jadi ikutin terus. Selamat pagi Ones. Ini masih mengumpulkan nyawa. Ini adalah keponakan aku paling lucu. Nes, sarapan? Orang gak mau dipaksa ya. Gak mau nih akhirnya. Mam, om. Gak mau, dia masih ngumpulin nyawa tau. Baru bangun ya dek, suruh makan. Sarapan bubur ayam. Salah satu yang gak ada di Kroasia adalah bubur ayam. Kamu udah makan? Iya. Udah minum susu? Jadi karena bapaknya tidur, ibu gue main-main aja deh sama Ones nih. Jagain Ones sambil main-main. Kenapa tuh kayak gitu? Ngantuk apa? Tuhan tuh artinya coba translate bahasa bayi. Kayak lucu banget gitu mukanya tuh. Ones, mayones. Liatin apa sih? Jadi kayak digendong ya? Jangan. Jangan digigit gitu.
kotor. Kita beli kacang hijau yuk. Itu gue kayak ada dengar suara tukang kacang hijau. Mari sini. Salah satu yang gak ada di Kroasia juga adalah abang-abang ketan hitam. Jadi ketan hitamnya banyak, yang itunya dikit aja, kacang hijaunya. Ketan hitam, kacang hijau, pakai santan. Cuma goceng, 5.000. 5.000 ya mas? Santan banyak? Santannya biasa aja. Untuk main bulu tangkis bersama teman-teman. Sekarang gue sudah berada di jalan menuju Gor Gemilang di daerah Kramat Jati gitu, dan gue akan bermain bulu tangkis bersama teman-teman gue. Jadi ini kayaknya karena gue datangnya kecepetan, itu masih jam 4.45 dan kita tuh janjian untuk main bulu tangkisnya jam 6. Jadi gue kayaknya akan mampir di mall KJI gitu deh. Kita lihat aja nanti. Akhirnya kita nggak jadi ke mall KJI, jadinya kita mau makan tempe. Tempe Sela favorit gue. Ini dia tempe Sela, tapi sounnya nggak ada. Ya udahlah. Terima kasih. Terima kasih. Kita udah selesai main bulu tangkisnya, udah capek, dan sekarang kita mau cari makan-makan enak. Mie Aceh goreng daging. Lapar. Mari makan.
Jadi tuh roti canai besar. Canai tisu. Oke. Okay. Mari kita nikmati. Juga salah satu yang gak ada di Kroasia, jadi gue tuh kayak nyoba-nyoba skincare yang oke, karena gue baca-baca reviewnya kalau misalnya skincare dari Asia itu lebih oke, dan emang bener sih, maksudnya lebih banyak pilihannya dan mudah diakses juga. Jadi gue iseng-iseng mencoba apa nih, masker-masker cantik gitu. Dan ya itulah dia keseharian gue di Jakarta yang bisa gue sharekan ke kalian untuk kali ini. Dan kebanyakan ya makan-makan, main-main sama Ones, terus hangout sama teman-teman gue, dan itu hanya salah satu keseharian gue dalam satu hari ini di Jakarta. Dan sekarang gue mau bersih-bersih, mau istirahat, mau membersihkan masker gue ini. Selamat malam. Silakan subscribe, like, dan komen kalau mau. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.